Berikut adalah hasil sementara pertandingan babak 16 besar Thailand Master 2024. Di babak 16 besar ganda putra, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, berhasil melaju ke babak perempat final, setelah lawannya, Ko Sung Hyun, Shin Baek Chol, memutuskan untuk retired saat di game pertama, saat kedudukan skor 5-0, untuk keunggulan Fikri Bagas. Di babak perempat final, Fikri Bagas akan melawan wakil Chinese Taipei, Li Jiehui, Yang Po Xuan. Sementara itu, Rahmat Hidayat, Yeremia Eri Yoche Yakob Rambitan, harus kalah dari wakil China, He Jiting, Ren Xiangyu, dengan skor 16-21 dan 13-21 dalam durasi 34 menit. Sementara itu, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, harus kalah dari wakil Thailand, Pirechai Sukpun, Pakavon Trarasakul, dengan skor 17-21, 21-19, dan 16-21 dalam durasi 56 menit. Di babak 16 besar ganda putri, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, berhasil mengalahkan wakil Chinese Taipei, He Su Yinhui, Lin Ji Yun, dengan skor 21-14 dan 24-22 dalam durasi 41 menit. Jessita Putri Miantoro, Feby Setianingrum, berhasil mengalahkan wakil Jerman, Linda Effler, Isabel Lohau, dengan skor 23-21 dan 21-8 dalam durasi 42 menit. Di pertandingan selanjutnya, Esther Nurumi Triwardoyo akan melawan pemain Kanada, Wen Yu Zhang. Lani Triamayasari, Ripka Sugiarto, akan melawan ganda putri Thailand, Benyapa Aimsart, Nuntakarn Aimsart. Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, akan melawan Li Chun Hei Reginal, Eng Tes Yau. Dan Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati, akan melawan unggulan kelima, Go Sun Huat, Lai Sefon Jamie.